Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur kita tidak terhingga. Sebanyak-banyaknya kita bersyukur kepada Allah di atas pertemuan sekali lagi pada minggu ini, pada pertemuan yang ke-30, siri yang ke-30, kita diberi rahmat oleh Allah, diberikan hidayah, diberikan taufik dari Allah. Allah sentiasa melapangkan urusan kita, terutama Allah sentiasa melapangkan dada kita. Kita diberikan semangat, diberikan kekuatan untuk kita menggunakan waktu yang Allah beri kepada kita dengan kita mendalami tafsiran ayat dalam suratul Kahfi. Seterusnya kita akan memperincikan kalimah-kalimah. Kita ingin mengambil pengajaran, kita ingin mengambil teladan melalui kaedah tadabbur. Siri 30 pada pagi ini kita akan membincangkan tiga ayat. Ya, tiga ayat. Ayat yang dimaksudkan adalah ayat nombor 47, 48 dan ayat nombor 49. Ayat 47 sehingga 49 ini ia berkaitan dengan satu topik. Walaupun dia tiga ayat, tapi ia berkaitan dengan satu topik, satu tema, iaitu cerita tentang kejadian dan situasi di hari akhirat. Itulah intipati pada tiga ayat yang kita akan pelajari pada pagi ini. Sebelum kita pergi kepada ayat yang kita maksudkan, ayat 47 sehingga nombor 49, izinkan saya menerangkan apakah hubung kait susunan ayat-ayat dalam suratul Kahfi ini di antara satu sama lain. Kita perlu tahu hubung kait ini kerana ingin mencari jawapan bahawa di antara satu ayat dengan satu ayat ini bukanlah ia terpisah. Walaupun dari sudut nombor ayat memang berbezalah. Ayat 45 tentu tak sama bilangan 46, begitulah sebaliknya. Tetapi dari sudut informasinya, ia mempunyai perkaitan. Okey, di mana perkaitan dia? Kalau siri yang ke-29, siri yang ke-28, termasuk siri ke-27 tak silap saya, kita telah bincang ayat nombor 45 dan 46. Yang mana kalau kita kembali mengingati ayat 45 dengan ayat nombor 46 ini, Allah menceritakan tentang, kalau ayat 45 kalau masih ingat lagi, ya, saya tunjukkanlah ayat 45. Kalau kita masih ingat, ayat tu Allah datangkan perumpamaan dunia ini seperti air hujan yang turun daripada langit. Itu ayat nombor 45. Yang mana ayat 45 ni Allah nak cerita tentang dunia ini dia bukan kekal, dia akan binasa. Itu intipati ayat nombor 45. Lepas tu ayat nombor 46, Allah Ta'ala menceritakan tentang lepas dunia ni binasa, okay, maksudnya kalau dunia ni akan binasa seperti ayat nombor 45, jadi kita perlu berharap kepada apa? Kita perlu bergantung kepada apa? Kalau dunia ni masih ada, kita akan bergantung kepada harta, kita bergantung kepada anak-anak. Kan, rupa-rupanya harta dan anak-anak kita semuanya akan binasa. Sebab apa?
sebab kita akan pergi kepada alam yang kekal. Ha, jadi ayat 46 tu Allah Ta'ala nak sebut tentang apa yang kita perlu bergantung harap. Kalau kita tahu dunia ni akan binasa. Apabila dunia binasa ni maksudnya akan hilang kalah semua perkara-perkara yang kita bergantung sebelum ni. Harta, anak-anak dan sebagainya, pangkat, darjat hilang. Ha, tetapi ayat 46 Allah memberitahu bahawa harapan yang kita sangat bergantung satu-satunya adalah apa? Adalah al-baqiyatu as-salihat. Ha, itu kandungan ayat nombor 46. Sebab tu ayat 45 dan 46 ni dia boleh dikaitkan dengan satu topik. Cerita tentang dunia dia. Okey. Tapi ayat 46 tu dia sudah ada gambaran awal nak pergi kiamat. Tetapi Allah tak cerita pun kiamat tu macam mana. Ha, maka tibalah giliran ayat selepasnya. Ha, iaitu ayat 47, 48 dan 49. Ha, ketiga-tiga ayat ni menerangkan tentang akhirat itu bagaimana dia akan terjadi dan bagaimanakah situasinya. Jadi ayat 47 sampai 49 ini dia seperti mana menyambung cerita bahawa kalau dunia ni dah akan musnah seperti ayat 45, jadi kita akan ke mana? Ha, kita akan ke mana? Maka ayat 47 sampai 49 kata pergi kepada akhiratlah. Tapi nak pergi akhirat tu macam mana perjalanannya? Macam mana situasinya? Ha, maka dia cerita ke dalam ketiga-tiga ayat ini. Ha, itulah dari sudut perkaitan di antara satu ayat kepada satu ayat yang lain. Okey, jom kita pergi kepada ayat. Okey. Sebelum kita pergi kita pergi pada ayat terus. Nanti saya buat pengulangan kronologi macam mana si alam akhirat tu. Sekejap lagi. Okey. Kita terus pergi kepada ayat dulu. Okey. Kalau kita baca ayat 47. Okey. Ayat 47 ni dia punya isi penting dia mudah je. Tengok je pada carta alif ni. Carta alif ni adalah isi kandungan pada ayat nombor 47. Ayat 47 ni Allah menyebutkan tentang mula-mula gunung akan gunung ke apa? Gunung akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Allah akan hancurkan gunung tu. Selepas gunung itu dihancurkan oleh Allah, apa yang berlaku dekat bumi ni? Maka bumi ini akan menjadi lapang. Sebab apa? Sebab gunung-gunung dah tak ada dah. Kan gunung-gunung ini yang menutup perbandangan kita kan? Sebab ada gunung-gunung kan? Maka apabila gunung-gunung itu dihancurkan, bumi ini akan menjadi lapang. Apabila bumi ini menjadi lapang, Allah Ta'ala akan menghimpunkan semua manusia. Itulah secara ringkasnya isi kandungan ayat nombor 47. Okay, jadi kalau kita nak kukuhkan tiga perkara ini, maka kita tengoklah kepada ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yawma dan hari. Wa yawma dan hari. Maksudnya, dan ingatlah tentang hari. Nusayyirul jibala. Nusayyir, kami bongkarkan dan kami terbangkan. Maksudnya, kami bongkarkan, kami terbangkan. Contohnya, asal-asal sebelum datangnya hari tu, gunung-gunung tu tetap je dekat situ. Contoh kalau tuan-tuan tetap biasa pergi gunung apa? Contohnya kita pergi gunung apa? Contohnya Gunung Kinabalu lah contoh kan.
Kalau tuan-tuan pergi sekarang, gunung tu ada kat situ tak? Dia tetap ada kat situ. Dia tak bergerak ke mana-mana. Tapi sampai pada satu hari, wayauma, pada hari itu, kita tengok gunung tu, mana pula pergi Gunung Kinabalu ni? Sebelum ni nampak besar. Ha, itulah, kita dah tak nampak dah. Sebab apa? Allah buat musayyir. Kami seperti jalankan. Maknanya, kami bongkarkan dan kami terbangkan. Al-jibal. Jibal tu merujuk kepada gunung-gunung. Selepas gunung-gunung itu Allah bongkarkan, Allah cabut dia, Allah terbangkan dia, dia menjadi hancur. Watarul arda, dan engkau, engkau di sini merujuk kepada dua lah sasaran ayat ni. Sama ada engkau di sini merujuk kepada Allah nak bagi tahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun Allah nak bagi tahu kepada semua manusia tentang kejadian ini. Engkau akan melihat apa? Tara wa tara, dan engkau akan melihat al-arda, muka bumi, bumi. Ha, maksudnya mula-mula gunung, al-jibala, gunung ganang, lepas tu kita jumpa perkataan al-arda, iaitu bumi. Ha, kita dah banyak kali jumpa dalam suratul Kahfi ini tentang apa? Tentang perkataan bumi, bumi, bumi. Dah banyak jumpa. Okey. Bumi tu akan jadi apa? Dia akan jadi barizah. Barizah maksudnya terdedah. Terdedah ni maksudnya tak ada lagi yang menghalang bumi ini, seperti ada bangunan ke, ada gunung ganang ke, ada pokok-pokok ke. Nanti kita akan baca tafsiran dia. Okey, fahamkan dulu ayat ni Allah nak ceritakan tentang apa. Lepas bumi tu dia terdedah, maka Allah buat apa? Wahasyarnahum, dan kami himpunkanlah mereka. Ha, ini cerita tentang dihimpunkan. Jadi kalau kita tengok dekat sini kan, dia ada cerita tentang keyword dia gunung ganang, lepas tu muka bumi, lepas tu tentang perhimpunan. Ha, perhimpunan. Itulah yang kita buat carta alih tadi. Mula-mula gunung ganang itu akan dihancurkan. Lepas tu bumi kita ni menjadi ada, bumi kita akan menjadi terdedah, lapang, kosong, rata. Kemudian apa yang Allah Ta'ala cerita? Allah Ta'ala akan himpunkan mereka. Kalau himpun, sudah pastilah di satu padang yang sangat luas. Cara Allah himpunkan mereka ni macam mana? Falam nughadir minhum ahada. Allah kata cara Allah nak himpunkan mereka ini sehinggakan tak ada seorang pun yang akan tertinggal. Ha, tak ada seorang pun akan tertinggal. Kalau baca terjemahan seperti itu, faham tak Allah Ta'ala nak beritahu apa pada kita? So, ayat 47 ni, dia masuk tentang permulaan kiamat berlaku dan juga macam mana kiamat yang betul itu berlaku. Permulaan tu maksudnya belum lagi cerita tentang manusia hidup semula lah. Dikaitkan dengan gunung ganang dan muka bumi. Okay, daripada maklumat inilah kita buat tadi carta alih tu, nampak tak? Mula-mula gunung tu dihancurkan. Gunung-gunung dihancurkan. Lepas gunung dihancurkan, bumi akan menjadi lapang. Selepas peristiwa bumi menjadi lapang, Allah himpunkan semua manusia. Okey, kita tengok tafsiran ayat dulu. Okey, apa makna ayat wataral arda barizah? Apa makna wataral arda barizah? Maksudnya al-arda, bumi itu menjadi rata dan bumi itu nampak dengan jelas. Tu yang perkataan terdedah tadi tu. Terdedah tu maksudnya menampak dengan jelas. Nampak dengan jelas. Kenapa bumi ini menjadi rata dan jelas? Kenapa nampak dengan jelas? Kenapa bumi itu barizah menjadi terdedah? Kita tengok dulu ulasan Imam Mujahid dan Qatadah. Mujahid dan Qatadah ni adalah tabi'in.
mereka di kalangan orang, di kalangan ulama, di kalangan tabi'in yang mahir dalam bidang Al-Quran. Jadi mereka mengatakan nanti bumi tu tak ada lagi batu-batu, hutan, tak ada lagi bangunan dan tak ada dah pokok-pokok. Ha, macam sekarang kita ada, kita nampak macam terhalang. Sebab apa? Sebab ada bangunan tinggi. Kita pun tak nampak, dekat hujung tu tak nampak ada apa. Sebab ada bangunan yang halang kita, ada pokok-pokok yang halang kita, ada gunung-gunung yang halang kita. Tetapi sampai pada wayauma, sampai pada hari itu, tak adalah yang akan menghalang pemandangan manusia ketika di bumi itu. Itu yang dipanggil bumi itu terdedah. Maka benda yang paling besar yang menyebabkan terhalangnya pemandangan manusia itu adalah gunung ganang. Jadi apabila Allah dah cabut gunung tu, Allah dah gerakkan gunung tu, dengan baik maksudnya Allah cabut gunung tu, nanti kita dah tak nampak dah gunung tu. Kenapa? Kerana Allah telah wanusayyirul jibal. Allah telah guncang dia, Allah telah gerakkan dia, akhirnya hancurlah gunung tu. Okey, maka kata Ibnu Kathir, bumi akan menjadi rata dan nampak jelas. Ha, pada ketika itu dia kata tidak ada di dalamnya tanda bagi seseorang dan juga tempat yang dapat menutupi seseorang. Maksudnya tak akan ada dah mana-mana manusia yang boleh kita tak nampak. Maksudnya tak ada orang boleh bersembunyi dah. Sekarang mungkin orang boleh menyorok di celah-celah bangunan, mungkin menyorok di dalam gunung, belakang gunung, tapi ketika wayauma, pada hari itu dah tak ada. Tetapi makhluk secara keseluruhannya nampak jelas bagi Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak sesuatu pun tersembunyi daripadanya. Okey, berdasarkan penjelasan Ibnu Kathir ini, saya harap tuan-tuan dan puan-puan jelas tentang maklumat ini. Jelas kan? Okey, kalau ada apa-apa yang perlu nak dikatakan, sila maklumkan. Okey. Sebelum kita pergi kepada ayat nombor 48, okey, izinkan saya menambah beberapa maklumat tentang bilakah gunung ganang itu akan dihancurkan, akan dinusayiru, akan digoncangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jawapannya, ia berlaku setelah tiupan sangkakala yang pertama. Ia berlaku setelah tiupan sangkakala yang pertama. Okey. Secara umum, apabila Allah meniup sangkakala yang pertama, bukan makna Allah yang tiuplah. Maksudnya Allah mengizinkan malaikat Israfil meniup sangkakala itu. Jadi gunung ganang tidak akan dihancurkan, melainkan ia dikaitkan dengan sangkakala, tiupanlah. Okey. Jadi apabila ditiup-tiup yang pertama, akan berlaku beberapa perkara. Dalam nota kita boleh jumpa sehingga 6 perkara yang saya nyatakan. Okey. Ada 6 peristiwa besar berlaku ketika mana ditiup sangkakala yang pertama. Daripada 6 perkara tu, salah satu, nombor 3 tu adalah gunung ganang dihancurkan. Inilah ayat yang sedang kita baca, ayat 47 tadi. Tetapi dekat ayat 47, Allah tak sebut tentang makhluk di langit dan di bumi terkejut dan mati, lepas tu bumi digoncangkan. Tak ada. Itu pada ayat lain. Jadi kalau selepas tiupan pertama tu, dia akan berlaku dulu, makhluk yang ada dekat bumi dan dengar, dia akan mati. Dia terkejut, dia mati. Dalam masa yang sama, bumi ini Allah akan goncangkan dengan goncangan yang sangat kuat. Lepas tu gunung ganang pula Allah akan hancurkan. Inilah yang dikaitkan dengan ayat 47 suratul Kahfi tadi tu. So selepas peristiwa kedua ini berlaku dan peristiwa ketiga ini berlaku, maka bumi itu akan menjadi kosong dan rata lah.
Sebab apa? Sebab gunung-gunung ganan dah tak ada dah. Bumi ini digoncangkan menyebabkan bangunan-bangunan pun dah tak ada, runtuh semua, pokok-pokok dah dicabut semualah, maka akan bumi akan menjadi kosong dan rata. Okey. Lepas tu kalau kita tengok peristiwa keempat, apa lagi berlaku? Langit akan terbelah. Lepas tu bintang-bintang jatuh bertaburan. Lepas tu apa lagi berlaku? Matahari digulung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu ada banyak lagi lah. Panjang lagi tu. Lautan Allah panaskan. Ha, itu dia tu ada lagi. Cuma saya tak masukkan pada maklumat ni. Ha, cuma saya sebenarnya saya nak kongsikan maklumat tambahan bahawasanya berlakunya gunung ganan itu digoncangkan oleh Allah Azza wa Jalla, ia berlaku setelah tiupan yang pertama. Okey, daripada tiupan pertama ni berlaku beberapa peristiwa besarlah seperti mana yang kita sebutkan ini. Okey. Kita masuk sikit maklumat tentang bentuk gunung ganan itu akan dihancurkan oleh Allah. Okey, kalau kita belajar dalam Al-Quran, ini semua maklumat dalam Al-Quran ya. Ya Allah tak ada sebut fakta-fakta ini. Ini bukan daripada saya. Bukan saya yang reka-reka tak. Ia memang fakta itu dalam Al-Quran. Jadi kalau kita baca keseluruhan ayat Quran, sebab kenapa kita kata keseluruhan? Kerana kalau kita hanya rujuk Suratul Kahfi, kita tak akan jumpalah gunung tu jadi hancur. Sebab kita hanya akan jumpa bahawa gunung itu Allah bongkar dan Allah terbangkan. Soalannya gunung tu dah tak ada, kita dah tak nampak dah. Tetapi kalau kita ambil ayat tentang gunung ganang ni, nanti akan keluarlah keseluruhan maklumat dia. Rupa-rupanya gunung itu jadi hancur. Hancur dia macam mana? Seperti gambaran yang Allah bagi tahu, seperti bulu yang dihamburkan, seperti debu yang berterbangan, seperti pasir-pasir yang diterbangkan oleh Allah. Allah Ta'ala nak cerita tentang maknanya bumi itu, gunung itu dah hilang dah fungsi dia, hingga umpama menjadi pasir berterbangan. Itu pada hari itu. Wayauma. Jadi saya sebut maklumat tambahan ni nak bagi kita ada rasa. Kita datang emosi, menambahkan rasa takut kita, gerun kita apabila kita baca wayauma nusayyirul jibal. Sebab kalau kita hanya baca tentang bumi tu Allah Ta'ala akan apa, Allah Ta'ala bongkar, Allah Ta'ala terbangkan, mungkin kita ingat bumi tu macam lagi stable, cuma tempat dia je berubah. Tak. Kalau kita baca ayat lain, bumi tu dah tak ada, gunung-gunung tu dah tak ada dah. Okey. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala cerita kan pada ayat berikutnya. Okay, tapi sebelum tu jom kita tengok gambar ni untuk menambahkan lagi rasa gerun kita kepada kejadian hari kiamat itu. Kalaulah al-jibal, kalaulah gunung ganang itu Allah boleh bongkar dia, Allah boleh tarik dia, Allah boleh cabut dia, Allah boleh hancur dia, macam manalah dengan kita ni kan, Allah boleh buat. Sedangkan gunung ganang inilah merupakan pasak kepada bumi. Jadi saya bawa contoh 5 gunung ganang yang tertinggi di dunia. Bukan kat Malaysia, tapi dekat dunia. Kita ambil 5 yang tertinggi. Kita ambil nombor 1 lah. Ni sebenarnya saya pernah tunjuk gambar ni. Tengok. Cuba kita ambil gambar. Sebab dia apabila kita nak bawa dalam tadabbur kan, maka kita nak ada bayangan, kita nak gambarkan. Maka benda yang gambar yang boleh kita tengok, kita tengoklah, sebab dia membantu mendatangkan kepada penghayatan untuk tadabbur tu. Bayangkan gunung nombor 1 ni yang paling tinggi sekali. Ni itu gunung Everest. Kan tengok ketinggian dia berapa. Tapi gunung ini, apabila sampai pada wayauma tu, kita dah tak nampak dah dia. Kalau kita tengok sekarang macam kita tak nampak kan, sebelah tu ada apa? Dah tak nampak. Tapi apabila sampai pada hari itu, gunung ini Allah nusayir, kita dah tak nampak dah. Kita nampak bumi itu menjadi terdedah. Okay, contoh gunung yang kedua tertinggi.
Ni gunung apa nama? K2 nama dia. Kan, nampak Masya Allah besar ya. Tapi ini akan dibongkarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tengok gunung, kenapa pula kat sini dua. Yang ketiga, paling tinggi adalah gunung apa tu? Kang Chen Jung Nga. Apalah tak pernah. Nak sebut pun susah. Kan, gunung ni tengok besar kan? Bayangkan. Tapi bagi Allah, ya Allah, tak ada sikit pun lemah bagi Allah. Hebatnya nak pergi kepada Wayauma tu. Lepas tu yang keempat, yang paling tertinggi. Gunung apa nak sebut pun payah ni. Istilah dia. Tengoklah gambar tu. Tengoklah tulisan tu. Okey. Lepas tu gunung yang kelima paling tertinggi. Makalu. Pergunung di pergunungan Himalaya. Gunung ni kan. Bayangkan. Apalah sangat nak dibandingkan gunung-gunung kat Malaysia ni. Ini lima gunung yang paling tinggi, yang paling besar yang Allah jadikan untuk pasak bumi ni. Tapi pada hari itu apa? Dah tak ada dah nanti kelima-lima gunung tertinggi ni. Maka pada ketika itu apa? Bumi akan menjadi terdedah. Okey. Tadi kan kita katakan lepas daripada gunung ganang tu jadi gunung selepas Al-Jibal tu, Allah kata engkau akan melihat seluruh bumi terdedah. Okey. Kita tengok maklumat tambahan. Gunung itu, bumi ini menjadi terdedah. Kita fahamlah kan? Jadi rata semua tu. Okay, sekarang kita tengok dekat sini. Maafkan saya. Satu lagi ni. Yang ketiga ni. Kita nak ambil pada ayat ni. Yang Allah kata, wahasyarnahum. Dan kami himpunkan mereka. Okay. Kami himpunkan mereka ni, kalau boleh tuan-tuan tulis dekat situ. Kami himpunkan mereka ni sebenarnya ia terjadi setelah tiupan sangkakala yang kedua. Hari Allah kumpulkan, Allah nak himpunkan manusia ni, dia berlaku setelah tiupan sangkakala yang kedua. Okay, sekarang kita nak mendalami sedikit lagi maklumat. Macam mana Allah boleh himpunkan semua manusia ni? Kan, betul tak? Sedangkan manusia ini, sedangkan bumi ni luas. Kan? Macam mana Allah nak himpunkan? Orang-orang dulu macam Nabi Adam tu, macam mana? Zuriat Nabi Adam, kaum Nabi Nuh, macam mana Allah nak buat? Kesimpulan dia macam ni. Cuba tengok pada nota yang tajuknya, cara manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, cara dia apa? Kalau kita baca ayat yang kita rujuk tadi, ayat surah Al-Kahfi kan, maklumat dia dekat sini. Ayat ni. Ciri ketiga macam mana Allah nak kumpulkan manusia. Jawapan dia, tak ada seorang pun yang akan tertinggal. Tak ada. Nabi Adam tak akan tertinggal. Kita ambil Nabi Adam lah sebab dia manusia yang paling pertama kan. Tak ada. Tak akan ada yang tertinggal. Walaupun seorang. Itu yang Tuhan kata tadi. Falam nuradir minhum ahadam. Macam mana Allah Ta'ala boleh pastikan tidak ada yang tertinggal? Allah Ta'ala akan kira satu persatu. Ini ciri kedua. Maksudnya, Allah Ta'ala akan kira satu per satu. Bayangkan. Maknanya, Allah Ta'ala tahu berapa jumlah manusia. Berapa jumlah makhluk dia. Kita sendiri pun tak tahu berapa jumlah penduduk di Kuala Lumpur. Kan? Kalau tanya jumlah bilangan rumah dekat taman kita pun kita dah tak tahu dah. Betul kan? Nak tanya tentang isi rumah tu berapa orang. Jiran sebelah pun kadang-kadang kita dah tak ingat. Berapa je anak dia eh? Berapa? Kita pun dah tak ingat dah. Tetapi Allah Azza wa Jalla akan mengira satu persatu. Tuan-tuan nak tahu tak? Ayat mana yang Tuhan kata macam tu? Yang kita rujuk dalam Al-Kahfi yang ketiga ni lah.
Yang inilah ayat dalam surah Kahfi sedang kita belajar. Tapi saya tambah lagi maklumat nak kita nak bagi ada lagi rasa gurunya. Ya Allah, hebatnya Allah ni kan. Sampai tak ada seorang pun tertinggal, macam mana Allah buat, Allah kira satu persatu. Nak tahu kira satu persatu ni, tuan-tuan tulis. Tuan-tuan tulis maklumat dia dalam surah Maryam. Dalam surah Maryam, ayat nombor 94. Tulis. Dalam surah Maryam, surah 19, surah Maryam. Okay, Maryam. Tengok ayat nombor 94. Kita akan jumpa maklumat yang Allah kata apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ahsahum wa'adahum 'adda. Kalau siapa ada Quran dia buka. Kalau terjemahan surah Maryam ayat 94. Allah Taala kata apa? Laqad benar-benar sesungguhnya ahsahum, Allah akan mengira mereka dengan kiraan satu persatu. Hebatnya ilmu Allah ni. Allah ni maha mengetahui makhluk dia. Okey. Lepas tu, macam mana Allah Ta'ala boleh pastikan tiada tertinggal? Jawapan dia, Allah kira satu persatu. Jawapan lain adalah, dekat mana sekalipun manusia itu berada, dia akan dapat dikumpulkan. Kalau kita sekarang mungkin kita hantar email, mungkin kita telefon, mungkin kita apa kan, berhari-hari boleh sampai maklumat contoh. Allah Ta'ala tidak. Apabila Allah Ta'ala nak hasyarnahum, kat mana pun berada, pasti mereka akan datang. Dekat nombor satu ni, saya minta tuan-tuan tulis dalil dia. Ayat Quran dia tulis, ayat Quran dia boleh ambil ayat surah Al-Baqarah, ya, surah yang kedua, surah nombor dua. Tengok ayat nombor 148. Ayat nombor 148. Allah Ta'ala kata apa? Aynama takunu ya tibikumullahu jami'a. Allah kata, di mana sahaja kamu berada, pasti Allah akan himpunkan kamu. Ha, masya Allah. Dekat mana sekalipun berada, mereka akan dihimpunkan. Lepas tu Allah kira satu persatu, takkan ada yang tertinggal. Inilah ciri-ciri Allah mengumpulkan manusia di hari akhirat. Okay, jadi kita dah dapat pengukuhan kepada ayat nombor 47. Cerita tentang Al-Jibal, cerita tentang Al-Arda Barizah, dan cerita tentang Wahasyarnahum. Okay. Mudah saja tak faham ayat nombor 47. Okay. Apabila Allah kumpulkan, ini maklumat tambahan. Maklumat tambahan. Ada kaitan dengan ayat nombor 48 sekejap lagi. Apabila Allah Ta'ala kumpulkan, cara Allah Ta'ala mengumpulkan manusia ni sebenarnya, kalau kita tengok dekat ayat ni kan, ni, tengok dalam gambar kotak kan, dalam kotak yang beratur dalam soft ni, kita akan jumpa nanti dekat ayat nombor, kita akan jumpa pada ayat nombor 48 sekejap lagi. Okay, dalam barisan tu, Allah Ta'ala jumpa, Allah akan sebut tentang perkataan ni. Kalau tengok ayat nombor 48, tengok ni ayat 48 dulu, tapi kita akan kupas sekejap lagi. Tapi kita rujuk dulu. Betul ke nanti waktu Allah kumpulkan kita, kita dalam keadaan kita berbaris, berada dalam bentuk soft? Jawapannya ya. Salah satunya ni, ayat nombor 48 ni. Allah Ta'ala kata apa? Wa'uridu ala rabbika saffa.
kita akan dibawa kepada Allah dalam satu barisan. Dibawa tu maksudnya kita akan dibicarakan, kita tunggu untuk Allah hisab dalam keadaan apa? Saffa. Dalam keadaan berbaris. Kenapa dikatakan teratur? Kerana dia macam bentuk saffa, dia macam dia macam penggunaan dia bentuk memang manusia akan berbaris. Okey, dalam satu dalam barisan. Okey. Jadi sekarang ni kita patah balik kepada gambar tadi. Okey. Kan tadi Allah Taala kata Allah Taala akan himpunkan. Cara Allah Taala menghimpunkan manusia ni maknanya takkan ada yang tertinggal. Cara dihimpunkan, kita tengok dekat sini. Kalau manusia berada dalam bentuk soft, dalam bentuk barisan, maka keliling manusia ni kan, penjuru belah kiri, penjuru belah kanan, kan? Keliling manusia ni, segala penjuru ni, dalam barisan ni akan ada malaikat. Ada malaikat jaga. Boleh faham tak maksudnya? Ada malaikat jaga. Dalam satu barisan tu, mereka akan dikelilingi oleh malaikat. Malaikat. Nak tahu dalil dia? Dalil dia tulis. Malaikat keliling ni, dalil dia ada dekat surah nombor 69. Surah Al-Haqqah. Surah nombor 69. Tengok ayat nombor 17. Ayat nombor 17. Allah kata apa? Wal malaku ala arjaiha. Sedangkan malaikat-malaikat berada di segala penjuru. Penjuru apa? Malaikat tu sebenarnya mereka berada di penjuru-penjuru langit. Kata Ar-Rabi' bin Anas, malaikat tu melihat ke arah penduduk bumi. Maksudnya tak ada siapa boleh lari sebab dikawal oleh para malaikat yang akan mengelilingi manusia itu daripada segala sudut penjuru. Kan malaikat ada sayap, kan? Dia jaga. Nah, itulah ayat dia. Okey, jelas? Okey, dah jelas? Baru kita pergi ayat nombor 48. Jadi sekurang-kurangnya, walaupun satu ayat, dia punya ayat tu dengan kita faham gerunya kita. Kan? Kita rasa takut pada Allah tu, dia adalah satu nikmat yang besar Allah bagi kalau kita ada rasa takut dengan kejadian kiamat. Ini baru kejadian kiamat, belum libatkan kita lagi. Haha. Kita dihimpunkan tu pun dah menakutkan. Okay, sekarang ayat 48. Okay, ayat 48 ni, dia inilah dia punya rikasan dia. Ini rikasan dia. Ayat 48 ni intipati dia cerita tentang apa? Manusia dihimpunkan dalam keadaan berbaris. Ini pertama dulu. Lepas tu, sampailah waktu akan pergi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Pergi menghadap Allah. Suatu hari nanti, kita akan pergi menghadap pencipta kita. Kita akan menghadap yang memberi rezeki, yang memberi makan minum kepada kita, yang bagi kita sihat, yang bagi kita nyawa, yang bagi segala-galanya. Kita akan menghadap Allah Ma'azawajalla. Cuma kita tak tahulah geliran kita ni nombor berapa sebab kita dihimpunkan ramai. Kita tak tahu. Bayangkan kalaulah kan, kita berada dalam himpunan daripada umat yang terdahulu sampai umat sekarang bila. Tapi kita umat Muhammad, dia akan menjadi pertama. Itu berita baik untuk umat Nabi Muhammad lah. Bila giliran kita dipanggil dengan nama sekian sekian, kita akan mengandalkan Allah. So ini dua maklumat dalam ayat nombor 40, 48. Okay, faham eh? Dari sudut
carta alih ni. Kita tengok ayat dia. Okay. Allah kata wa'uridu 'ala rabbika saffa, dan mereka tetap akan dibawa menghadap Rabb mereka dalam keadaan berbaris. Maka dalam keadaan berbaris tu, Allah Ta'ala nak bawa kita ketika mana kita berada di hari akhirat tu dalam barisan, kita nak menghadap Allah Azza wa Jalla, Allah menggambarkan kita akan jadi seperti apa? Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Allah mengatakan, maka sesungguhnya sekarang telah datang kepada kami sebagaimana kami telah jadikan kamu pada permulaannya. Maknanya Allah bagi tahu kepada kita, kita pada waktu tu kita akan datang kepada Allah tak bawa siapa-siapa. Kita akan datang kepada Allah macam mula-mula Allah jadi kita tu. Sebagaimana kami telah jadikan kamu pada permulaan tu, kalau kita ambil dalam hadis Nabi, seperti mana kita berkaki ayam, kita tidak berpakaian, kita juga akan dibangkitkan dalam keadaan tidak berkhatan. Boleh tambah lagi lah, kita tidak ada harta. Kita datang kepada Allah waktu seperti mana gambaran kita mula-mula Allah jadikan kita tu kan. Sesungguhnya Allah jadikan kita. Tapi di akhirat memang dia terbuktilah. Manusia keluar daripada kubur. Termasuklah tadi tu maksud dia, maksudnya kita keluar menghadap Allah tu dalam keadaan kita tak ada siapa-siapa. Kita tak bawa pangkat. Kan kita kan mula-mula kan kita tak belajar. Kan? Lepas kita belajar, dapat kerja, baru kita dapat pangkat. Dapatlah harta. Kita duk ingat benda itulah yang akan tolong kita nanti. Tapi kita telah belajar pada ayat nombor 40-46. Nanti Allah kata, engkau akan dibawa kepada kami dalam keadaan engkau dulu seperti mana dijadikan pada permulaannya. Bayangkan. Bal za'amtum allan naj'ala lakum maw'ida. Bahkan, kata Allah, waktu nak dibawa kepada Allah tu, bahkan kamu dulu menyangka bahawa kami tidak akan menjadikan bagi kamu masa yang tertentu. Maksudnya Allah bagi tahu ada manusia dia akan jumpa Allah ya dalam keadaan dia tak ready. Dalam keadaan dia menolak kepercayaan akan adanya hari perhimpunan. Kalau kita baca pada ayat ni, memang ayat ni merujuk kepada orang yang tak percaya adanya hari kiamat lah. Kita bayangkan ya. Bayangkan, kita akan pergi jumpa Allah dalam keadaan kita tak percaya dulu, kita akan jumpa Allah. Maksud dia dalam masa yang sama membawa makna apa? Kalau masa dekat dunia kita percaya, kita tak akan jumpa Allah, maknanya kita tak buat siap kita tak buat persiapanlah. Betul kan? Kita tak buat persiapanlah. Maksudnya tak nak dengarlah cakap Rasul, ikut sukalah nak buat apa. Tak naklah patuh perintah Tuhan sebab dekat dunia dah tak percaya nak jumpa Allah Taala. Tapi Allah memberikan satu fakta bahawasanya kamu akan bertemu dengan aku dalam keadaan kamu dulu tidak percaya. Oh, berat tuan-tuan bayangkan. Bayangkan dalam datang kepada menghadap Allah dalam keadaan tidak bawa apa-apa. Datang dengan pangkat sebagai seorang hamba saja. Dalam masa yang sama, kita buat ada manusia buat kesalahan yang sangat besar, iaitu menolak tidak mempercayai tentang hari pertemuan itu dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kita percaya, tentulah kita akan buat persiapan. Persiapan kita nak pergi kepada Allah ni bukan pada baju yang cantik. Bukan kita nak bersiap macam kita jumpa manusia lain. Tak.
kita bertemu dengan Allah membawa harapan kita apa? Ha, patah balik ayat nombor 46 tu. Apa harapan kita? Al-baqiyatus salihat. Kita dah kupas dah pada minggu lepas. Ha, tentang apa? Tentang bekalan kita iaitu al-baqiyatus salihat. Amal-amal yang salih. Sebab apa kita buat bekal siap-siap? Kita ada bekalan al-baqiyatus salihat. Kerana kita percaya one day kita pasti akan bertemu dengan pencipta kita. Jelas tak ayat nombor 48 ni? Mudah je nak faham. Ya. Okay, kita terus pergi kepada ayat nombor 49. Okay. Ayat 49 ni adalah sambungan lagi kepada situasi hari kiamat. Okay, tadi kita ingat-ingat ayat hujung ni, ingat sini. Ini paling penting. Ayat dia hujung dia cerita tentang ada manusia datang kepada Allah dalam keadaan apa? Dalam keadaan mereka dalam keadaan mereka tak bersiap sedia kan nak bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Mereka tak percaya pun tentang hari kiamat tu. Tiba-tiba mereka betul benda tu berlaku. Jadi apa yang berlaku lagi? Ayat 49 tu. Mereka pun menghadap Allahu Azza wa Jalla dalam keadaan Allah bentangkan segala buku-buku amal. Ha, sudah. Kan? Kalau dia terpahamkan. Orang yang tak bersiap sedia, okay, orang yang memang tak siap bersedia untuk bertemu dengan Allah sebab tak percaya pertemuan dengan Allah, kan, dia dah tahu dia memang salah. Tiba-tiba, Allah bawa bukti. Ha, membawa bukti kesalahan dia. Mana nak lari? Betul kan? Ha, seolah ayat 49 ni, Allah Ta'ala kepilkan bukti. Ha, kepilkan bukti apa yang kau dah buat selama ni dekat dunia. Allah Ta'ala ni dia maha adil. Ha, cara keadilan Allah tu, Allah akan buat hisab itu berdasarkan kepada bukti. Bukti yang terkuat dalam banyak-banyak bukti ada dokumen. Dokumen tu dipanggil apa? Buku amalan. Agak-agak terbayangkan macam mana? Contoh kan, macam kita buat salah kan. Ada orang cuba nak lari pada salah. Tiba-tiba ada orang cakap apa? Saya ada bukti. Kita rasa apa? Habis jantung kita tu rasa macam, ya Allah, berdegup, bergetak, takut kan? Jadi Allah akan bagi bukti. Jadi apabila Allah Ta'ala bentangkan buku amalan, kita nak tahu tak dia terkejut macam mana? Jom kita baca ayat nombor 49. Allah mengatakan bahawa وَوُدِعَلْ كِتَابُ dan kitab-kitab. Ha, kenapa kita letakkan perkataan amal? Kerana tidak semua perkataan al-kitab dia bermaksud buku suratan amal. Dekat nota tu, sekejap lagi kita akan belajar. Dalam Quran, kalau jumpa perkataan Al-Kitab, jangan cepat-cepat nak mentafsirkan buku catatan amalan. Tak. Tidak semestinya. Tapi pada konteks ayat ini, ia merujuk kepada kitab amal. Okay, kita akan belajar. Sekejap lagi kita akan belajar maklumat lanjut penggunaan perkataan Al-Kitab di dalam Quran. Sebab tu kena letakkan perkataan amal supaya manusia dapat bezakan. Kitab dekat sini, kitab apa? Quran panggil kitab juga. Jadi apa yang Allah nak bentangkan ni? Quran ke? Sebab ada perkataan kitab. Ha, tapi letak amal, oh, buku suratan amal.
Okey. Wawu kenapa sebut dan? Nak menunjukkan bahawa bukan sekadar manusia itu akan menghadap Allah dalam keadaan berbaris. Okey. Tetapi manusia itu juga dia akan melihat dalam kitab-kitab amal dia. Macam mana dia boleh lihat? Kerana dia akan wawudi'a, diletakkan. Dia bukan letak saja, dia akan dibentangkan. Lalu apa yang berlaku? Fataral mujrimin. Lalu, ataupun maka engkau akan melihat al-mujrimin, orang-orang yang berdosa itu. Di sini al-mujrimin kebanyakannya digunakan kepada orang yang kafir lah. Kepada orang yang tak percaya kepada rukun-rukun iman seperti mana tak percaya tentang hari akhirat. Masa buku tu dibentang, engkau akan melihat orang yang berdosa itu musyfiqin. Mereka merasa takut, cemas. Kenapa? Dia takut dan cemas. Mimma fihi, akan apa yang tersurat, yang tercatat di dalam buku yang dibentangkan. Ha, kalau tuan baca dalam ayat lain, sebab tu saya, kalau kita baca pada ayat lain, cara buku tu dibentang, bukan bentang saja, kita sendiri yang akan membaca buku itu. Itu pada ayat lain. Tidak ada dalam surah. Tidak ada di dalam surah Al-Kahfi. Jadi orang-orang yang dah berdosa tadi kan, yang mereka tahu selama ni mereka menolak hari kiamat tu. Mereka telah tahu apabila tengok buku amal tu, Allah tunjuk bukti dokumen tu, lalu mereka musyfiqin. Mereka merasa cemas. Mereka menjadi takut. Lalu mereka dah tahu dah jawapannya. Apa yang akan berlaku kepada mereka? Mereka mengatakan, wa yaqulun, dan mereka sentiasa berkata. Ya, kenapa saya letakkan fa'lul mudhari' dekat sini? Wa yaqulun, kata kerja sekarang, nak menunjukkan berterusan mereka menyalahkan buku catatan amal. Mereka kata apa? Ya wailatana, habis kami, habis celakanya kami, binasalah kami, dia kata. Ma li hadzal kitab, kenapa kitab amal ni macam tu keadaannya? Kan? Dia terkejut tengok dalam dokumen tu. Dia kata, kenapa dalam dokumen ni macam ni rupa bentuk dia? Tapi Allah tak cerita lagi apa yang mereka kata ma li hadzal kitab tu. Pada ayat berikutnya Allah tak ada sebut. Mereka dapati apa dalam kitab dia tu? La yughadiru saghirah wa la kabirah illa ahsaha. Dalam buku tu tidak meninggalkan yang kecil kah, yang besar kah, malaikat semuanya dihitung. Maknanya, kau buat salah kecil ke, kau buat salah besar ke, semuanya akan dihitung. Kenapa kita kata dosa? Kerana ada perkataan musyfikin tadi itulah. Kan, dia masih takut. Tengok dalam buku tu. Dan bukan sekadar tu, dia dapati dalam buku tu, وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا, mereka dapati segala yang mereka pernah buat dulu ada dekat situ. Terkejut mereka. Apa? 20 tahun dulu aku pernah buat ada?
Apa? Ada terkejut. Agak-agak macam mana kalau kita baca ayat ni? Kalau kita letakkanlah diri kita pada ayat ni. Macam mana dalam sesi tadabur kita tu? Kita akan rasa seperti apa? Tentu kalau kita kata, Ya Allah. Sebab apa? Sebab tak ada benda tinggal. Tuan-tuan pernah cakap apa dekat orang? Ada dalam buku tu. Tuan-tuan pernah apa? Pernah apa? Kita lah, tuan-tuan maksud saya lah kan. Habis kita. Lepas tu Allah Ta'ala bagi tahu segala isi kandungan dalam dokumen tu, dalam buku tu, bukan Allah je yang memandang-mandai nak tokok tambah. Bukan Allah memandang-mandai nak tulis. Sebab tu Allah Ta'ala kata dia tu apa? وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Rabbmu tidak menzalimi walau seorang pun. Menzalimi walau seorang pun pada ayat tu sebenarnya Allah Ta'ala nak bagi tahu bahawasanya apa yang ada dalam buku itu, itu semua yang kau buat. Kalau kau tak buat, tak adalah dalam buku tu. Kalau kau ada buat, dia tetap ditulis. Tak ada yang kau buat, tak ditulis. Apa yang kau tak buat, tidak akan ditulis. Faham tak maksudnya? Maksudnya, contohnya, kita tak pernah pun buat dosa tu, tiba-tiba ada ditulis. Tak, Allah tak akan zalim kita. Allah tak akan aniaya kita. Begitu juga, kita pernah buat amal baik tu, tiba-tiba tengok dalam buku amal, kenapa tak ada? Tak, Allah Ta'ala tidak zalim seperti itu. Itulah penerangan tentang Allah Ta'ala tidak menzalimi. Allah tidak menzalimi orang-orang, mana-mana manusia. Tak ada seorang pun Allah akan zalim. Bayangkan. Dia jahat ke, dia baik ke, Allah tak akan menganiaya siapa-siapa. Okey, jelas tak nama ayat nombor 49 ni? Ayat nombor 49 ni, kalau kita nak perincikan lagi, okay, kalau dia ada banyak ya dalam ayat Quran yang sama menguatkan maksud pada ayat. Kalau tuan-tuan nak catat ayat yang ayat yang kata kita yang akan baca buku tu sendiri, kita kena tulis. Dia dekat surah ni. Kalau tuan-tuan ada nota saya alam akhirat, ada maklumat tu semua. Kita dah belajar, tamat dah cerita alam akhirat. Tapi kita sebut sedikit lah maklumat tu. Kalau tuan-tuan buka dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17, tuan-tuan cari ayat nombor 14. Kejap. Ayat nombor 13, ayat nombor 14. Ya, ayat nombor 14 kalau tak silap saya. Cari ayat nombor 14. Cuba tak dalam surah Al-Isra ayat nombor 14. Kita akan jumpa apa Allah kata. Iqra. Allah kata, bacalah. Kitabaka, kitab engkau. Kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Kalau kita baca dalam surah Isra ayat nombor 14, betul kan ayat 14, jumpa tak? Kan ayat 14 surah Al-Isra. Kalau saya salah tolong betulkan ya. Dekat ayat 14 tu Allah kata apa? Baca. Baca buku kau ni. Baca kitab amal kau ni. Engkau sendiri yang akan menjadi pengira amal-amal kau. Maksudnya kita sendiri akan tahu berapa banyak dosa yang kita buat. Mana dosa besar? Mana dosa kecil?
kita akan tahu. Kita boleh baca. Maknanya buku tu dalam bahasa apa? Wallahu ta'ala a'lam. Kita tak tahu, Allah tidak sebutkan. Walaupun kita buta huruf, tetap kita boleh baca apa yang kita buat. Kita baca buku amal kita pada tarikh hari ini kan, jam 10.30 sampai pukul 12 contoh. Oh, ada ditulis, aku mengikuti majlis ilmu tadabbur Suratul Kahfi. Ditulis dekat situ. Okay. Kita boleh baca. Oh, berapa banyak Allah bagi ganjaran dia. Okay, jelas dekat situ. Tapi ayat yang kita baca 49 ni, dia merujuk kepada orang yang mujrim. Ha, ini cerita tentang orang yang berdosa besar lah ni. Mujrim ni. Ha, yang mereka dapati dalam buku dia tu sendiri, ada semua jenis dosa. Tapi kenapa Allah mulakan sebut saghirah? Kenapa Allah sebut dulu yang kecil, baru yang besar kabirah? Ha. Nak menunjukkan bahawa walaupun dia kecil, tetap tercatat. Apatah lagi kalau dia besar. Jadi nak Allah Ta'ala kenapa nak dahulukan sebut kecil? Kenapa Allah sebut yang kecil dulu, baru sebut yang besar? Allah Ta'ala nak menekankan bahawa yang kecil itu, kalau kau tengok ada dalam buku itu tercatat, apatah lagi kalau yang besar. Ini cara Allah Ta'ala nak menyampaikan maklumat kepada kita. Ya Allah, takutnya kita kan semua ada. Tapi kita tak naklah jadi manusia yang akan bercakap, ya wailatana, aduhai celakanya kan. Ha, ini panjang cerita dia. Kan nak belajar tentang situasi saat-saat menerima buku amal tu, itu kena ikuti pembelajaran yang lain. Okey, jelas ya tentang ayat ni. Okey, jadi mudah je kita faham tentang ayat ni kan. Jadi dia punya ringkasan dia, buku tu akan dibentangkan. Lepas dibentangkan, maka manusia yang dia tengok buku amal dia seperti orang yang berdosa besar ni, dia rasa, dia bukan rasa dah, maksudnya dia memang tahu dah. Dia pasti akan binasa, pasti akan dapat kecelakaan. Kan? Lepas tu Allah tunjuk betul-betul depan dia apa yang dia dah buat. Apa dia dah buat? Kenapa Allah nak bentangkan? Kenapa nak tunjukkan? Inilah keadilan di hari akhirat. Ini dipanggil apa? Kita panggil the rule of law. Betul ya? Undang-undang eh? Kita panggil apa? Maksudnya di hari akhirat, semua orang akan mendapat keadilan. Keadilan. Waktu Allah tunjukkan. Satu persatu. Okey, jelas-jelas kat sini. Okey. Jadi kita pergi kepada maklumat ni. Kita ambil maklumat tambahan sikit ya pada pagi ni. Boleh lagi ke sekejap? Okey. Kalau ada jemputan kenduri tu, bolehlah bersiap-siap pergi memenuhi undangan perkahwinan ya. Tapi pastikan jaga SOP. Kan? Okey. Apa makna Alkitab? Okey, dalam Quran dia ada 6 makna. Perkataan Alkitab ya, dalam Quran dia ada 6 makna. Tak apa, dan nota tu ada semua. Don't worry. Be happy. Okey, ada semua kat nota tu. Okey, cuma dengar je baik-baik. Okey. Kalau kita merujuk perkataan Alkitab, okey, dalam Kamus Dewan guna tau. Dalam Kamus Dewan memang ada perkataan kitab tu, disebut kitab. Dalam Kamus Dewan ada perkataan kitab, KITAB, kitab. Tapi kalau Kamus Dewan dia terjemahkan kitab ni adalah apa? Bentuk buku lah. Buku suci. Ataupun buku-buku yang selainnya. Dia rujuk pada buku lah. Ini Kamus Dewan. Tapi di dalam Al-Quran, kalau jumpa perkataan Al-Kitab, kitab,
jangan hanya berpada kepada buku, tetapi melihat kepada konteks ayat. Jom kita pergi kepada melihat Alkitab. Dalam Quran, perkataan Alkitab kadang-kadang ia nak merujuk kepada makna Al-Quran. Ini makna pertama. Contoh ayat dia dekat sini. Nampak tak? Surah Al-Baqarah ayat 2. Zalikal kitab. Cuba tak kitab? Ha. Kitab dekat sini, jangan samakan kitab pada ayat nombor 49 tadi. Jadi kitab dekat sini, pengertian yang pertama bermaksud apa? Al-Quran. Okey, itu contoh dia. Okay, kita tengok. Dalam Al-Quran, perkataan kitab kadang-kadang bukan menunjuk Quran, tapi dia nak merujuk kepada Taurat. Taurat. Kitab Taurat, Taurat. Okay, tengok contoh ayat dia. Ni ayat dia dalam surah Isra, ayat nombor 2. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ ha, kan? Kami telah memberikan kepada Musa Al-Kitab. Ha, jangan cepat-cepat kita kata, oh Musa pun dapat Quran ke? Ha, tak. Al-Kitab di sini maknanya apa? Taurat. Nampak tak beza? Beza. Nombor tiga, perkataan Al-Kitab dalam Quran kadang-kadang bukan maksud Taurat je. Kadang-kadang dia gabung. Perkataan kitab tu membawa dua makna. Taurat dan Injil. Kita tengok contoh ayat dia. Dalam suratul Al-An'am, ayat 156. Al-Taqulu innama unzilal kitabu ala ta'ifatin. Ha, kita jumpa kitab kan? Sudah. Kitab apa ya? Jadi Allah kata, agar kamu tidak mengatakan bahawa kitab-kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan terdahulu sebelum kami. Ha, kitab dekat sini apa? Taurat dan Injil. Okey. Tengok pengertian kitab yang keempat. Kalau dalam Quran jumpa perkataan Al-Kitab, dia ada ayat yang dia tak spesifik. Dia bukan hanya nak fokus Quran, dia bukan hanya nak fokuskan Taurat, dia bukan hanya nak fokuskan Injil, tetapi yang keempat, dia merujuk kepada wah you secara umum. Dalil dia, jom tengok contoh yang keempat ni. Dalam surah Al-Hadid ayat 25. Nampak tak dekat sini Allah kata apa? Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab. Sesungguhnya kami telah mengutuskan para rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang jelas, dan kami telah menurunkan bersama-sama mereka. Nampak ya? Bersama-sama mereka kitab. Jadi kitab apa kat sini? Dia merujuk kepada semua jenis kitab. Macam mana kita kata semua jenis kitab? Sebab Allah kata kami telah mengutus para rasul kami. Allah tak kata rasul mana. Allah kata semua rasul. Jadi setiap rasul-rasul yang Allah hantar, Allah telah berikan kepada mereka kitab. Tapi kitab apa? Kita kena tafsirkan secara umum. Ikut pada rasul. Kalau Allah hantar rasul tu Musa, tentu kitab dekat situ maksud apa? Taurat. Kalau Allah hantar Nabi Allah Isa, tentu kitab dia merujuk kepada beliau. Tapi kitab dekat sini bermaksud semua kitab yang Allah turunkan kepada para rasul. Dah berbeza dah. Okay, kita tengok yang kelima, yang keenam. Yang kelima, apa maksud kitab? Kadang-kadang
dalam Quran jumpa perkataan kitab, ia merujuk kepada lauh mahfuz. Contoh dia yang kelima tu, tengok contoh ayat ni. Tengok surah Al-An'am ayat 59. Kita jumpa perkataan wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Ha, sudah kitab juga. Ha, tapi kitab ni apa? Kitab yang jelas ni apa? Adalah lauh mahfuz. Allah nak bagi tahu dekat lauh mahfuz tu semua maklumat ada. Tak ada mana-mana gugur sebutir biji pun dekat dalam kegelapan. Dia ada ditulis di dalam kitab lauh mahfuz, bayangkan. Tidak ada yang gugur basah, yang kering. Semua ada dalam lauh mahfuz. Sebab tu Allah tu maha mengetahui. Okay, last sekali. Makna yang keenam bagi perkataan Alkitab, barulah merujuk kepada amal manusia. Kitab yang ditulis oleh rakib dan atid tu, inilah yang ayat sedang kita belajar, ayat nombor 49. Okey, tengok contoh ayat lain untuk yang keenam. Inilah dalilnya yang saya kata tadi, kita akan baca kitab kita tu. Orang berdosa tu dia baca kitab dia sebab tu dia tahu apa salah dia dah buat. Iqra kitab kitab kan, ikra kitabaka kafa binafika alyawma alayka hasiba. Allah kata apa dalam surah Isra ayat 14 tu? Baca kitab kamu. Allah bukan suruh baca Quran, tapi kitab kamu tu apa? Buku amal kamu. Cukuplah engkau sendiri pada hari ini menjadi penghitung terhadap dirimu. Okey. Habislah tentang makna Alkitab. Barulah kita nak masuk kepada tindakan dia. Tapi sebelum kita pergi kepada tindakan, saya nak kongsikan kronologi macam mana situasi di hari akhirat ini secara umum. Okay, dekat nota tu saya ada beri pada mula-mula. Ada tak nota gambar ni? Kronologi kiamat ni. Ada tak? Dapat tak nota? Dapat, Ustaz. Dapat. Kalau boleh kongsikan link untuk semua nota siri-siri Tadabbur Suratul Kahfi ya, sama ada di ruangan Zoom ataupun di ruangan komen di FB Akademi Tadabbur. Okey. Kalau kita ambil secara umum ya, ni kita nak tutup dah. Ha, kan? Tentang apa, tentang siri yang kita belajar pada pagi ni. Okey. Secara umum ya, kiamat dia akan melalui 10 tanda besar dulu. Macam 10 tanda besar ni ada dalam Suratul Kahfi lah. Salah satunya kita dah belajar mula-mula dulu tentang Dajjal. Ha, tu masuk satu daripada 10 tanda. Nanti kita belajar kisah Ya'juj dan Ma'juj. Itu daripada 10 tanda besar kiamat. Selagi Dajjal tak muncul, selagi tak keluar Ya'juj Ma'juj, selagi mana tak turunnya Nabi Allah Isa, selagi matahari tak terbit daripada barat, selagi tidak ada tiga gempa bumi, selagi tak keluar haiwan yang besar daripada bumi, sebelum keluarnya api yang sangat besar di negara Yaman menghambat negara semenanjung Arab, maka tidak akan berlaku kiamat. Sebab dia kena 10 tanda dulu. COVID bukan tanda dia. Walaupun orang kata konspirasi Dajjal, belum. Dia bukan termasuk 10 tanda. Okay. Lepas dah habis 10 tanda ni,
baru Allah akan perintah malaikat Israfil tiup kali pertama. Waktu tiup kali pertama ni lah yang kita maksudkan tadi tu. Dekat sini akan berlaku apa? Gunung-gunung akan Allah akan koyak dia, hancurkan dia. Yang kita baca yang mula-mula tadi tu. Gunung-gunung. Lepas tu apa lagi berlaku tadi tu? Lepas tu berlakulah bumi tadi. Bumi yang didedahkan tadi tu. Ini ayat nombor berapa? Dia duduk di celah-celah selepas tiupan yang pertama. Okey. Jelas tak? Lepas tu saya nak terangkan ni supaya tu tak lebih nampak. Okey. Lepas tu, mati semua makhluk di langit dan di bumi. Akhirnya, Allah minta Israfil tiup kali kedua sangkakala. Masa tiup kali kedua sangkakala itu, barulah manusia akan bangkit daripada kubur. Dia bangkit dari kubur. Apabila dia bangkit daripada kubur, mereka perlu berkumpul terlebih dahulu di padang mahsyar. Inilah ayat yang kita kaitkan tadi berkumpul. Ingat tak? وَهَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. Tak ada seorang pun yang tertinggal. Duduk dekat sini. Catat dia. Mereka berkumpul. Tunggu untuk dihisap dalam keadaan berbaris. Masa tu matahari sedang terik di atas kepala. Maka akan berlaku satu peristiwa namanya syafaat. Syafaat terbesar. Syafaat terbesar tu maksudnya syafaat minta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cepatkan hari penghisapan amal. Itu yang kisah jumpa Nabi Adam, Adam tak boleh tolong, jumpa Nabi Nuh, Nabi Nuh tak boleh tolong, akhirnya sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia duduk di bawah tajuk ni, syafaat terbesar. Lepas tu, lepas syafaat dapat dipercepatkan penghisapan, berlakulah hisap amal. Hisap amal inilah yang kita kaitkan tadi dengan ayat mana? Dengan ayat nombor 48 dan ayat 49. Ni dia dikaitkan dengan situasi hisap amal. Menghadap Allah. Lepas tu dibentangkan buku amal. Kan, baca sendiri buku tu, kau akan tahu apa yang kau dah buat, apa yang kau dah tinggal. Okey, dapat. Jadi orang berdosa dekat ayat 9 tadi terkejut dia apabila melihat semua benda dia buat ada dalam buku tu. Kita dah baca kat ayat 49 tadi kan? Lepas hisab amal, barulah pergi kepada peristiwa, pergi ke kolam air ataupun telaga, dipanggil al-hawd. Lepas cerita al-haut, baru timbang amal. Lepas timbang amal, dapat dah ditentukan. Dia ni result dia macam mana. Dia nak bagi syurga level apa. Dia tahu waktu timbang amal. Lepas tu, barulah Allah bawa semua manusia lalu satu titik halus yang kita sebut sebagai sirat. Selepas titik halus tu, apa yang berlaku lagi? Lepas saja titik halus di bawah tu neraka, tak masuk syurga lagi. Kenapa? Kita perlu pergi kepada satu titik yang lain. Yang disebutkan dengan istilah qamtarah. Satu perhentian sebelum nak ke syurga. Lepas tu, baru masuk syurga. Tapi sebelum masuk syurga, Nabi akan bagi syafaat terlebih dahulu. Syafaat tu apa? Nabi akan masuk syurga dulu yang pertama. Siapa yang mengikuti kelas hari Isnin, setiap Isnin jam 2:30 petang, kita baru saja belajar tentang macam mana Nabi akan mengetuk pintu syurga itu untuk memberitahu bahawa itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas Nabi dibenarkan masuk,
baru semua orang boleh masuk. Itulah dipanggil syafaat Nabi. Masuk syurga. Okey, apabila masuk syurga belum habis lagi. Sebab apa? Sebab dekat syurga tu mencari. Pergi dekat syurga cari. Mana orang ni, mana orang ni, mana orang ni. Tak ada. Maka dekat dalam syurga, dekat syurga itu berlakunya satu lagi syafaat. Syafaat untuk apa? Syafaat kepada ahli neraka. Juga syafaat sesama ahli syurga lah. Okey, nak naik tingkatan kan. Asalnya ikut amal kita tadi macam level bawah, tiba-tiba kenapa dapat level tinggi? Ah, itu dalam tu ada syafaat juga. Terutama syafaat kepada ahli neraka. Lepas tu minta dikeluarkan, dapat keluarkan ahli neraka. Ahli neraka ni dia tak boleh masuk syurga terus. Dia kena mandi dulu dekat sungai kehidupan. Lepas tu baru dia masuk syurga. Tak keluar-keluar dah. Sampailah bila-bila. Saya bawa maklumat ni sebab apa? Sebab nanti waktu kita nak masuk syurga dekat sini kan, kita nak pergi satu syurga Firdaus. Ada di dalam penghujung suratul Al-Kahfi. Ha, ingat balik, simpan elok-elok untuk flow ni, kronologi ni, carta ni, sebab nanti kita akan gunakan dia apabila sampai kepada ayat nak penutup, 10 penutupan terakhir bagi suratul Al-Kahfi. Okey, tuan-tuan puan, jelas? Nampak dekat ke jauh lagi perjalanan kita ni? Dekat ke jauh? Nak pergi ni? Jauh lagi. Jauh. Tak tahu, sakut nak jawab. Okey. Jawapan dia, kalau benda yang pasti, kita kena jawab dia dekat. Sebab dalam Quran pun memang Allah kata hari akhirat tu salah satu namanya adalah Yaumul Azifah, hari yang dekat. Ya, hari yang dekat. Dekat tu, kita dah dekat dah ni. Jadi kita kena sebut dia dekat lah. Memanglah jauh tu dari sudut masa tu macam seperti jauh. Maksud perjalanan kita di akhirat tu macam jauh sebab dia selama-lamanya tu, betul lah. Kita nak hidup selama-lama jadi di akhirat. Jadi moga-moga Suratul Kahfi ini menambahkan lagi keimanan kita, rasa takut kita pada Allah, kebergantungan kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan semoga Allah lindung kita daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan agama kita. Rosak agama kita tuan-tuan kan, dengan datangnya hari apa, hari agama sedunia, macam-macam sekarang. Okey. Jadi hati-hati ya di hujung-hujung dunia ini. Jadi kalau tuan-tuan, saya jemput ya, kalau tuan-tuan nak belajar 10 tanda besar kiamat ni, tuan-tuan ikuti kelas selepas Isyak pada minggu yang pertama dan minggu yang kedua. Kejap. Macam malam besok, tuan-tuan ikuti lepas Isyak. Malam besok hari Ahad, selepas Isyak, kita ada kuliah gantian untuk tajuk kronologi kiamat. Yang kita jadualkan buat dua kali sebulan. Hari Ahad selepas Isyak, minggu pertama dengan minggu ketiga. Tapi sebab minggu pertama dulu kita tak dapat nak buat, maka saya gantikan dengan minggu ini, besok ni. Kira besok ni, minggu yang keempat lah. Ahad yang keempat. Kalau ikutkan jadual asal, 1 dan 3. Tapi saya minta kepada Ustaz Mohaimin dengan Dr. Yusof, gantikan tajuk kronologi kiamat. Sekarang kalau siapa ikut, kita hanya baru belajar tentang kiamat, tanda-tanda kiamat kecil. Nanti akan sampai kepada 10 tanda besar. Lepas tu kita linkkan tajuk tu.
Kita belajar pasal malaikat, kita belajar pasal akidah, kita belajar pasal kiamat. Kita belajar pasal musuh kita yang kita akan belajar minggu depan. Minggu depan, kita akan masuk cerita tentang Iblis yang tak mau sujud pada Allah Azza wa Jalla. Iaitu pada ayat nombor 50. Nah, kalau ikut minggu depan, susunan dia macam inilah. Sekejap saya tunjukkan. Minggu depan, kalau kita ikut susunan dia, dia macam ni. Ayat 50 berada macam ni. Sekejap ya. Sekejap ya. Saya dah tak ingat mana dia punya tu. Sekejap. Okey, dia duduk dekat sini ya. Mohon maaf ya, agak saya kecilkan sikit dia punya ni. Sekejap. Dia duduk dekat sini. Cerita dia. Saya tunjuk dulu untuk persilahan minggu depan. Lepas tu kita habis ya. Siang kat perempuan dah lama dah. Larat ke tentang perempuan satu jam setengah ni? Kan, ada kopi boleh minum. Ha ni. Ha ni. Minggu depan. InsyaAllah boleh start lagi. Alhamdulillah. Okay. Ni. Kita belajar kat sini. Kita belajar yang tajuk ni. Tengah-tengah ni. Dekat sini. Di sini minggu depan. Maksudnya kita dah berada pada pertengahan Suratul Kahfi. Kenapa duduk tengah-tengah? Kita dah sebut pada awal-awal pengisian kenapa kisah Iblis ini Allah letak pada pertengahan antara dua, antara empat cerita ni. Ya, kita belajar minggu depan. Ayat 50. Tapi sebelum kita belajar ayat nombor nombor 50 ni, kita akan bincangkan dulu apa teladan, apa pengajaran yang kita nak ambil selepas kita memahami ayat 40, ayat 47, 48, 49 yang kita belajar pada pagi ini. Baca dulu dekat nota tu. Ya, kita akan bincang yang inilah. Tindakan selepas tadabbur. Saya ulang sedikit ringkas pada minggu depan permulaan kelas. Lepas tu kita bincang tindakan selepas tadabbur. Tindakan satu dan tindakan dua. Tapi boleh baca terlebih dahulu. Okey, kita tangguhkan dulu perbincangan tentang tindakan selepas tadabbur. Kita sambung nanti pada minggu hadapan, insyaAllah, pada siri yang ke-31. Tadabbur Suratul Al-Kahfi. Ada apa-apa nak tanya? Ada apa-apa nak berkongsi? Ada apa-apa nak diperbetulkan? Silakan tuan-tuan dan puan-puan. Ada apa-apa? Kalau tiada apa-apa, kita berhenti di sini. Mohon Allah sentiasa beri rahmat kepada kita. Allah memberikan kita hidayah taufik untuk sentiasa memberikan kita ruang, peluang bagi kita sihat tubuh badan kita dan sebagainya untuk kita dapat mengisi waktu-waktu yang ada ini dengan kita memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kerana ayat-ayat Allah inilah merupakan pelindung daripada segala fitnah yang Allah taala telah jadikan ujian kepada hidup manusia. Kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wabila taufiq wal hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.